tracing pertama dari Jumat yang lalu, karena ditemukan ada satu siswa kami yang terpapar COVID ya. Kemudian dari hari Jumat itu hasilnya adalah ada lagi satu yang terpapar COVID ya, sehingga dari tracingnya pertama hari Jumat itu, karena ada satu lagi yang terpapar, jadi dua di sekolah kami, dan hari ini kami akan tracing sebagai finalisasi tracing yang kedua. Ini pun yang dilaksanakan adalah khusus untuk kelas 9E saja, dan arahan dari tim puskesmas bahwa sekolah kami yang saat ini melaksanakan PTM 100% hari Sabtu Minggu kami bersih-bersih ya, fogging, dan juga ditutup sekolah kami atas arahan dari pihak puskesmas. Dan 9E juga pada hari ini tidak belajar di sekolah, termasuk saya sendiri yang di swab, dan hari ini baru mereka melaksanakan tracing yang kedua, sehingga sekolah kami yang terpapar adalah dua siswa. Namun demikian kami berharap dari hasil tracing yang kedua ini, hasil yang kami harapkan adalah semuanya adalah negatif. Insyaallah SMP 7 adalah sekolah yang sehat dan aman, dan kami melaksanakan tugas di sini adalah mendapatkan arahan dari atasan kami, dan juga atas hasil pemeriksaan dari tim puskesmas, khususnya tim puskesmas dari Cempaka Putih Barat. Untuk dua siswa yang terpapar itu berarti artinya dua-duanya kelas 9E atau gimana? Oh ya betul, yang terpapar itu adalah dua-duanya 9E, sehingga dua-duanya pada saat ini sedang melaksanakan isolasi mandiri ya, sedang melangsungkan isolasi mandiri. Yang pertama, yang siswa kami yang pertama isolasi mandiri di Rumah Sakit Angkatan Laut, dan yang kedua siswa kami yang terpapar melaksanakan isolasi mandiri, sedang melaksanakan isolasi mandiri karena sudah diundang oleh tim puskesmas untuk di Wisma Atlet ya, Wisma Atlet sebagai isolasi mandiri yang siswa kami yang kedua. Tapi untuk yang dua siswa tadi itu terpapar varian COVID biasa apa Omikron atau bagaimana gitu Pak? Saya belum bisa menjawab apakah ini adalah Omikron atau bukan, karena memang setelah kami pelajari, sekarang ini tren untuk terpapar COVID sangat meningkat ya, dan tanpa gejala, tanpa ada rasa pusing, batuk, pilek, juga tanpa ada rasa hilangnya penciuman atau perasa, tahu-tahu ambruk dan terpapar. Jadi kami belum dapat mendapatkan konfirmasi apakah ini Omikron ataukah varian Delta sebelumnya, tapi kami duga memang ini varian baru, karena memang tanpa diduga ya, tanpa ada gejala tiba-tiba ada yang terpapar seperti itu.